Assalamualaikum sahabat ternak dimanapun Anda berada. Semoga kalian diberikan kesuksesan di dalam melakukan pekerjaan Anda. Kali ini saya berada di Ponorogo, di sekitaran luapan Waduk Bendo yang baru, tepatnya di Soko Ponorogo Timur, di kandangnya Pak Hengki. Beliau ini peternak kambing jenis domba dan menerapkan sistem fattening ataupun penggemukan yang hanya membutuhkan waktu 70 hari panen dan langsung cair dapat uang. Kambing jenis domba yang ada di kandang beliau ada 80 ekor, memiliki jenis betina semuanya. Dan ini hanya sampingan. Tentunya dia kerjakan seorang diri tanpa repot dan merepotkan. Cukup penasaran bukan? Oke sahabat, bagi yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, tekan tombol logo loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Pulung Biru. Oke sahabat, kembali ke tema yaitu program penggemukan kambing. Dengan menggunakan sistem peternak yang modern, yang baik dan benar, maka sebuah usaha ternak kambing akan berjalan dengan lancar dan juga hasil panennya akan lebih maksimal. Kambing merupakan salah satu hewan jenis mamalia berkaki empat yang keberadaannya sangat banyak kita jumpai di segala wilayah Indonesia. Saat ini memang ternak kambing menjadi hal yang biasa, terutama untuk yang tinggal di pedesaan. Rata-rata para penduduk desa memang berprofesi sebagai petani dan peternak. Dan pada umumnya mereka akan memelihara ruminansia dan unggas, baik itu kambing, sapi, ayam, dan ternak-ternak lainnya. Namun, para masyarakat desa tidak sadar akan besarnya peluang ternak kambing di negara kita. Saat ini daging kambing sangat laris di pasaran karena seiring dengan semakin banyaknya penduduk di negara kita, dan juga memang dagingnya yang memiliki rasa khas untuk disate atau olahan masakan lainnya. Penggemukan kambing, baik itu jenis domba, bisa Anda lakukan pada saat kambing maupun jenis domba berumuran 5 hingga 8 bulan, di mana pada usia tersebut sangat efektif untuk meningkatkan berat badan ataupun bobot ternak kambing. Proses pembesaran daging kambing dan pertumbuhannya bisa dimaksimalkan selama 3 bulan. Ternak kambing dengan pola penggemukan ini adalah peluang bisnis yang bagus dan mempunyai prospek yang cerah. Penggemukan kambing bisa Anda lakukan tanpa harus mengarit tanaman hijauan untuk pakan. Mengembalakan kambing, dan pada masa penggemukan ini, kotoran kambing Anda tidak bau sama sekali. Pakan yang kita berikan adalah pakan fermentasi kering full, tanpa tambahan hijauan segar lainnya. Sebelum Anda melakukan program penggemukan kambing maupun domba, ada beberapa faktor penting yang teman-teman perlu diperhatikan, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, yaitu yang pertama, kita harus memiliki tempat ataupun lokasi kandang ternak. Ada beberapa faktor yang harus Anda perhatikan di dalam menentukan tempat penggemukan kambing. Pastikan tempat dalam kondisi itu teduh atau tidak terkena matahari langsung, tetapi masih ada sinar matahari sedikit yang masuk ke kandang. Sirkulasi udara yang lancar sehingga hewan ternak Anda selalu mendapatkan pasokan udara yang segar. Jaga suasana kandangnya tetap tenang. Usahakan lokasi jauh dari suara bising, keramaian, dan hal-hal yang dapat membuat hewan ternak menjadi stres. Jaga kondisi lingkungan juga agar tetap bersih. Dengan bersihnya lingkungan akan memberikan dampak positif pada hewan ternak kambing-kambing Anda. Kandang. Kandang merupakan faktor penting dalam melakukan usaha penggemukan kambing, karena kandang menjadi tempat tinggal kambing untuk setiap harinya. Kandang kambing memiliki beberapa standar kelayakan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan fatal di dalam pemeliharaan ternak. Kandang kambing hendaknya berbentuk panggung, teman-teman ya.
Karena apa? Kalau kandang buaya bentuk panggung, kemampuan atau penampungan feses mempunyai penampungan urin juga, ada tempat untuk meletakkan pakan dan air minum. Jika semua sistem kandang tersebut diterapkan dengan benar, maka akan memiliki manfaat. Adanya penampungan feses dan urin nantinya bisa dijadikan pupuk organik yang murah, namun dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia. Peletakan tempat makan dan air minum yang baik akan memudahkan pemberian pakan pada kambing. Ukuran kandang dalam penggemukan kambing hendaknya menyesuaikan dengan jumlah kambing yang akan Anda ternakkan maupun yang akan Anda buat untuk penggemukan ataupun untuk breeding. Nah, selain kandang, di dalam penggemukan juga memiliki hal yang terpenting pula, yaitu untuk masalah pembibitan. Dan yang kedua adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit adalah salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam penggemukan kambing. Pemilihan bibit hendaknya Anda lakukan dengan benar. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap proses penggemukan kambing. Semakin unggul bibit yang Anda pilih, semakin besar pula keuntungan dalam berhasilnya proses penggemukan kambing. Berikut akan kami berikan ya beberapa ciri-ciri kambing ataupun jenis domba yang terbaik. Yang pertama, Anda bisa melihat melalui postur tubuh kambing itu sendiri, yaitu kambing memiliki leher yang panjang, kaki terlihat panjang, perut tidak tampak buncit, bagian punggung rata atau tidak jagung, dan memiliki badan tampak panjang ya. Yang kedua, Anda bisa melihat melalui gerakannya. Bibit kambing yang baik mempunyai pergerakan yang cukup lincah, agresif, dan Anda bisa lakukan tes simpel untuk melakukan uji gerakan kambing. Pada saat kambing dalam posisi duduk, Anda bisa mendekati kambing tersebut dan pastikan kambing akan berdiri. Jika pada saat berdiri kambing bergerak lambat, maka kambing tersebut kurang sehat. Akan tetapi jika kambing bergerak sigap, maka kambing tersebut sehat. Dan yang ketiga, Anda bisa melihat fisik kambing. Bibit kambing yang baik mempunyai fisik yang sehat, mata tampak cerah dan tidak sayu, hidung tidak mengeluarkan lendir, bulu bersih, halus dan tidak kusam. Dan masih banyak lagi mungkin yang lainnya ya. Dan kemudian yaitu pemeliharaan. Proses pemeliharaan penggemukan kambing adalah proses yang paling lama. Namun lebih lama jika Anda memelihara ternak kambing biasa. Proses pemeliharaan yang benar akan meningkatkan penggemukan kambing secara cepat dan maksimal. Proses pemeliharaan ini meliputi antara lain, yang pertama yaitu pemberian makan dan minum. Pada umumnya, makanan kambing adalah rumput. Sedangkan untuk proses penggemukan pakan yang bisa Anda pakai adalah fermentasi kering dan konsentrat. Bahan-bahan untuk pembuatan bakar fermentasi kering sangat mudah Anda dapatkan di sekitaran Anda dan tanpa harus memilih-milih untuk jenis bahan bakarnya. Untuk cara pembuatan bakarnya sudah saya ulas di video-video saya yang kemarin, bisa teman-teman simak di playlist di channel ini. Dan untuk pemberian pakan hendaknya dilakukan secara teratur, yaitu pagi dan sore hari di waktu jam yang sama, dan sediakan air minum untuk kesehariannya. Dan yang kedua, pemeliharaan kesehatan kambing. Dengan pola makan menggunakan pakan fermentasi, maka daya tahan kambing akan lebih kuat, tidak mudah sakit dan terserang virus maupun bakteri.
Ini adalah keuntungan lebih yang didapatkan peternak dengan memberikan pakan fermentasi. Pemberian fermentasi yang teratur diharapkan pertumbuhan dan penggemukan kambing bisa sesuai target, yaitu sekitaran 3 hingga 4 kg per minggu atau dalam 3 bulan ataupun kurang dalam waktu 3 bulan. Anda sudah bisa memanen kambing maupun jenis domba Anda. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang akan memberikan dampak yang positif. Maka Anda diwajibkan untuk selalu membersihkan kandang ternak kambing secara rutin. Bila dibutuhkan, lakukan satu kali seminggu. Anda jangan khawatir kotoran kambing tidak akan menimbulkan bau karena sudah diberikan pakan fermentasi. Bila perlu, mandikan ternak kambing Anda satu kali dalam sebulan agar kambing terlihat bersih, dan jika dijual harganya akan lebih mahal. Dan bagi para teman-teman, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat dan menjadikan inspiratif bagi teman-teman semua yang melihat channel saya ini. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.